Yalah, Kuala Besut ni memang kerusi yang telah dimenangi oleh calon Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lepas dan sebelumnya. Dan majoriti yang telah diperolehi memang agak tinggi. Dan sekarang ini dalam suasana yang ada potensi di mana kita boleh membentuk kerajaan sekali lagi. Ya. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita menang 16 dan 16, maka ianya merupakan satu keadaan yang 50-50 seri, yang mana pilihan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu akan menentukan siapa yang akan menjadi Menteri Besar. Dan sekiranya kita boleh membentuk kerajaan, tidak mustahil bahawa orang-orang Ahmad Said dengan orang Idris Yusof akan bertelagah, dan ini akan mempersaksikan golongan yang keluar dan menjadi sebagai adun bebas ataupun adun yang bersama dengan Pakatan Rakyat. Ia merupakan satu keadaan yang wujud dan ianya merupakan satu keadaan yang disedia maklum oleh semua yang ada di Terengganu. Ya, dan perkara ini telah tercetus semenjak 2004, di mana persoalan siapa yang patut menjadi sebagai Menteri Besar dan sebagainya telah pun ditimbulkan dan telah menjadi sebagai satu isu perbalahan. Semua orang Terengganu pun tahu tentang itu. Inilah yang apa yang saya rasa kita seru pada rakyat di Kuala Besut untuk menyelesaikan ataupun untuk nak menyempurnakanlah proses ini, nak kembalikan Terengganu itu kepada PAS dengan menggunakan Kuala Besut ini sebagai kerusi penentu dalam persoalan ini.